Guys, pasti kalian bingung ya guys, mau kemana aku? Soalnya komplit ada anak-anak aku. Sebenarnya hari ini tuh aku mengantar anak yang pertama. Yang kedua, anak aku lagi sakit. Jadi aku mengantar ke klinik guys. Doain cepet sehat ya anak aku ya guys. Udah 3 hari nih gak sekolah nih, yang bungsu nih. Doain cepet sembuh ya guys. Makanya kalian di rumah harus jaga kesehatan biar sehat terus, bisa beraktivitas, bisa sekolah. Pokoknya kalau sehat kan enak, bisa pergi kemana-mana. Ikutin terus ya guys. Guys, terjebak macet. Sekarang sudah jam 9.53. Waduh, anak saya sudah kesiangan ini guys. Masuk jam 10 guys. Aduh, gimana ini guys? Kesiangan teh, nggak apa-apa ya teh ya. Inilah suasananya guys, di jalanan guys. Jam 9.54 guys. Ini kayaknya lampu merah nih, lampu udah merah kircon ini. Guys, sekarang jam 9.58 nih, saya sudah di Jalan Soekarno-Hatta nih guys. Situasi keadaannya seperti ini sekarang, lancar ya guys. Tapi anak saya mah pasti telat lah datang ke kampusnya, nggak apa-apa lah guys, sekali-kali telat. Ini keadaannya hari ini ya guys. Ada tapi lancar guys. Ikutin terus ya. Beb, kita tebak-tebakan yuk Beb. Hey Beb. Suka malu-malu sih Beb mau lihat. Kita tebak-tebakan yuk. Penyanyi yang sering gak sadar diri siapa yuk? Penyanyi yang sering gak sadar diri siapa? Ayo, siapa yang bisa jawab guys? Teteh, adek, bisa jawab nggak? Ah, pada nggak bisa, guys. Pingsan mambo. Pingsan mambo, guys. Bukan pingsan mambo. Pingsan mambo. Ada lagi nih. Penyanyi luar negeri yang suka sepedaan siapa? Ketebak semua deh, Selena Gomez. Pinteran kamu deh. Aduh, mantul deh, anak aku memang pinter. Ada lagi. Aku selalu di atas presiden dan menteri, tapi aku tidak punya jabatan apapun dalam pemerintahan. Siapakah aku? Ayo, tebak, 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 tebak guys. Tebak. Ibu presiden. Hah? Ibu presiden. Bukan. Ayo. Aku selalu di atas presiden dan menteri, tapi aku tidak punya jabatan apapun dalam pemerintahan. Siapakah aku? Ayo. Ayo. Aku adalah peci. Ah, itu peci dipakai, guys. Itu kan di atas. Ah, kalah guys kalian, guys. Berapa ya? Berarti 2-1 ya, guys ya. Ada lagi nih. Kenapa pohon mangga yang ada di depan rumah harus ditebang? Kenapa? Kalau dicabut susah. Sedikit mendekati. Sedikit mendekati. Ayo, apa jawabannya? Nggak tahu. Karena kalau dicabut itu berat deh. Benar, aku berat. Bukan susah, berat deh, berat apa? Nih. Berat dan susah beda enggak sih? Sama aja sih. Ya boleh lah, betulin aja lah, kasihan lah si Adela. Satu lagi nih. Buah apa yang selalu segar dan bikin ketagihan? Semuanya juga. Buah apa yang segar. Selalu segar dan bikin ketagihan? Ayo apa guys? Buah ceri. Salah. Buah mangga. Salah. Buah bibir. Halo. Apa tuh? Buah bibir. Ah, bibirnya si papa guys.
Nah dulu guys, main tebak-tebakannya guys. Lagi lampu hijau nih guys. Udah sampai. Dadah. Guys, sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa kalian subscribe, like, dan komen. Sekarang saya akan menuju klinik dulu. Dadah, sampai ketemu lagi di video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.